Iya, kalau ngomongin nyokap ya, aku kan lagi memang lagi sensi banget kalau ngomongin masalah nyokap tuh langsung. Udah suruh nyari juga nggak bisa, udah napas sih udah berpendek. Shock banget sih. Sadar tuh masih sadar. Cuma kan untuk kondisinya kan makannya juga aku sebenarnya dari selama dokter udah angkat tangan, katanya kemungkinannya beberapa bulan lagi di mana enggak sih apapun ngomongin. Sakit apa sih Kak Anissa? Oh, udah lama. Udah sejak kapan? Kemarin. Udah seminggu yang lalu, 10 hari lah. 10 hari. Ya shock banget lah. Dokter udah angkat tangan, udah mau cek lagi. Kan stres aku juga mau ngomongin kan. Ya gimana kan orang tua harusnya juga menurut aku dokter jangan ngomong gitu ya, nggak usah matain semangat kita anak-anaknya gitu. Kalau ini udah nggak mau sembuh gitu kan, udah berapa bulan lagi kan katanya, gimana sih sebenarnya. Aku sih berharap dokter di Indonesia jangan ngomong gitu lah. Ini kosak gua tanpa mama ya. makin sedih lah nggak ada nyokap. Biasanya selalu sama nyokap kan, selalu sama mama, apalagi keadaan aku sendiri sekarang nyokap juga nggak bisa kayak dulu lagi ya, kemana-mana kalau untuk nemenin mama kan. Banyak hal sih. Makanya buat anak-anak di seluruh Indonesia jangan pernah sia-siakan orang tua kita sendiri. Apa salah satu yang kurang itu? Jadi itu belum bisa mewujudkan keinginan mama yang gak seberapa, tapi anak-anak yang sibuk gak bisa mewujudkan. Keluarga, ya kan, itu kan menjadi penyesalan yang sangat mendalam. Mungkin saya juga, saya sama. Biasanya, bilang kan kemarin habis job dan nanti sekarang terus itu dan nggak ingat kalau segitu cepat. Biasanya kan kamu lengkap kan, jadi lengkap. Saat sekarang ini posisinya apa dong? Single.